Hai friend, hai semuanya. Di depan saya ada buah apa? Ini adalah buah belewah ya. Apakah teman-teman tahu fungsi manfaat buah belewah untuk kesehatan dan kecantikan? Buah belewah memiliki banyak kandungan gizi atau nutrisi ya. Ini saya beri contoh buah belewah yang saya beli di pasar ya. Karena musim-musim ini buah belewah sangat banyak dan murah sekali. Terus manfaatnya sangat banyak loh. Buah yang sering kita jumpai pada saat bulan puasa ya, bersamaan buah-buah lain kayak ya timun suri, kolang kaling ya, biasa diolah menjadi campuran minuman, minuman segar ya, mungkin dikasih sirup atau es ya. Tapi kalau saya biasa dibelah, dikeluarkan bijinya, dikerok, dikasih susu. Ya udah, langsung dimakan aja. Itu enak banget loh. Coba aja. Belewah ditaruh di kulkas dulu sebelum dipotong atau dibelah ya. Terus habis itu dikerok. Dikerok kasih susu, susu mungkin yang seperti kental manis tapi yang susu ya, bukan yang tidak mengandung susu ya. Kayak Frisian Flake itu mengandung susu ya. Itu enak sekali. Campur ke buah belewah yang sudah kita krok, karena yang sudah matang sekali, lembut dan isinya sangat enak. Ya, itu untuk campuran minuman ya. Juga biasa orang juga bisa bikin manisan loh. Bisa untuk perasa kue atau snack, kerupuk dan lain-lain ya. Fungsinya sangat banyak seperti melancarkan pencernaan, bisa mendek toksifikasi, membuang racun dan membantu usus mencerna makanan dalam usus ya. Jadi dia membantu membersihkan usus. Kenapa? Karena buah belewah ini banyak mengandung serat ya. Serat itulah yang membuat usus kita bisa bersih ya. Menurunkan tekanan darah, menekan kolesterol juga ya. Jadi mereka yang kolesterol bisa ditekan supaya tidak menambah ya. Dan menurunkannya juga, menurunkan kolesterol. Jadi lama-lama kalau sering rutin makan buah belewah ini, jadi mereka yang ada kolesterol bisa diturunkan. Mencegah pembekuan darah juga ya. Jadi gumpalan-gumpalan darah bisa cair ya. Terus mengatasi insomnia, siapa yang biasa kurang bisa tidur, misalnya malam kurang bisa tidur, boleh nih beli belewah, dikrok dan dikasih susu. Oke, habis itu bisa tidur ya. Sering-sering aja beli buah belewah, sekarang di pasar banyak. Di Kalimantan sini, terutama di Pontianak, sangat banyak buah belewah sekarang dan harganya sangat murah ya. Terus bisa mencegah kanker ya kawan. Kenapa saya bilang ini buah belewah bisa mencegah kanker? Karena mengandung beta karoten, vitamin C dan asam folat. Jadi tiga nutrisi ini, ingat-ingat ya, beta karoten, vitamin C dan asam folat ada di buah belewah. Sama dengan plum ya, buah plum. Kandungan gizinya kurang lebih sama karena mereka mengandung beta karoten, vitamin C dan asam folat yang bisa mencegah kanker ya. Jadi sering-sering aja makan buah belewah atau plum ya, buah plum. Karena gizinya sama ya. Terus bisa mencegah risiko penyakit jantung. Kenapa bisa mencegah penyakit jantung? Karena mengandung vitamin C ya. Vitamin C ini bisa mencegah pengumpalan darah ya, pengumpalan darah dan melarutkan darah yang membeku ya. Membuat kinerja jantung menjadi
lebih normal. Bisa mengatasi penyakit mah ya, mereka yang mah. Jadi lambungnya yang mulai-mulai terasa tidak enak, konsumsi banyak-banyak buah belewah tidak apa-apa ya, bisa membantu menyehatkan lambung kita ya, mah ya. Memelihara kesehatan mata juga karena mengandung vitamin A ya. Untuk kesehatan janin sangat bagus. Kenapa? Kenapa bisa bagus? Karena mengandung asam folat tadi ya. Asam folat itulah nutrisi yang terbaik untuk janin ya, yang dikandung ibu. Jadi mereka yang lagi hamil atau mengandung, jadi sering-sering minum konsumsi buah belewah. Untuk apa? Untuk kesehatan janin karena mengandung asam folat ya. Terus mencegah penyakit asma juga ya, bisa melonggarkan saluran-saluran napas ya di paru-paru, meningkatkan kekebalan tubuh juga ya, imun tubuh ya, mengurangi dehidrasi ya, mengontrol diabetes ya, karena dia tidak mengandung gula tapi sangat bagus untuk kesehatan. Terus bisa relaksasikan stres ya, bisa meredakan stres ya, merilekskan pikiran kita ya, mengobati radang sendi ya, sendi yang sakit, yang mungkin yang rematik, radang linu ya, itu bagus juga ya, memperbaiki jaringan kulit ya, jaringan kulit yang rusak ya, bisa meningkatkan mood kita lagi bete-bete nih, konsumsi buah belewah aja ya. Terus mencegah penuaan dini. Selanjutnya bisa meningkatkan produksi kolagen ya. Kolagen tuh bagus ya. Supaya kulit kita tetap kencang ya, kencang. Menyamarkan kerutan dan mengecilkan pori-pori yang besar. Ini ciri-ciri buah belewah, bentuknya ini nih, lonjong ya, bentuknya lonjong, berwarna jingga ya, nih, jadi kuning-kuning ya, kuning-kuning, ada seperti timun-timun, seperti timun kampung ya sebenarnya, tapi bukan timun kampung, tapi ini buah belewah ya, dagingnya lembut dalamnya ya. Terus memiliki rongga di dalamnya ya, kalau dibelah ada rongganya ya, lembut sekali isinya, kalau sudah basah lembut sekali, dagingnya wangi ya, wangi dan warna kuning dalamnya. Oke, inilah contoh buah belewah, saya beli 3 biji nih, jangan dibawa. Ini harganya murah benar, cuma 17.000 3 biji saya beli tadi di pasar. Nih contohnya saya memberitahu aja, dan manfaatnya sebenarnya, manfaatnya yang saya paparkan ya, bukan buah belewahnya, tapi manfaat buah belewah untuk kesehatan sangat penting dan kesehatan. Terima kasih friend-friend yang sudah menonton vlogku, tetap smile dan happy-happy, sampai jumpa.